Aku harus cepet-cepet sampai rumah, soalnya capek mau istirahat. Aduh. Jatuh segala lagi. Udah aku capek. Hamil besar gini ribet banget ya mau ngapa-ngapain. Wah, ini rumah wardengnya belum pada dibukain. Aku harus cepat-cepat beres-beres nih. Ini bekas siapa ya di sini? Sekarang lagi ya ini juga mana aja? Ini lagi kabel bekas siapa? Ini bekas siapa lagi selimut? Ini siapa sih yang seperti di sini? Ini gimana? Susah banget lagi. Ini siapa sih yang simpan selimut di sini? Capek. Kurang gak kuat. Aku mau makan, lapar. Gara-gara kecapean beres-beres, badan aku pada remuk gini. Capek sekali. Aku gak akan lanjutin lagi beres-beresnya. Mana aku udah hamil besar, gimana kalau kandungan aku kenapa-napa kayak barusan sampai jatuh. Kan tadinya aku mau makan. Wah, ada somay nih. Makan . Oh, kayaknya lezat banget. Mana aku lagi lapar, seger lagi pedes. Akhirnya aku kenyang juga. Makan udah, beres-beres setengahnya. Gak apa-apa deh. Aku ngantuk banget. Aku tidurin lagi . Mimpi buruk segala lagi. Tidur lagi enak-enaknya. Tidur . Enak banget tidurin sebentar. Kok aku mules ya? Aduh, masa aku harus lahiran sih? Winda gak ada lagi, Winnie juga gak ada. Masa aku harus lahiran sendirian sih? Gak apa deh. Aku gak sanggup melahirkan sendirian. Aku harus telepon bidan. Di mana ya HP-nya? Ini. Halo, Dok. Halo. Aduh. Dok. Kenapa, Dok? Halo, Dok. Ya, halo. Kenapa? Dokter. Dokter, kenapa kayak mau lahiran? Iya, aku lagi lahiran juga. Dokter, gimana ini?
ini aku yang mau lahiran. Iya sama saya juga. Ini kan sakit banget mau lahiran. Aduh, tidak, ini semuanya nggak beres. Masa aku harus lahiran sendirian sih? Ya udah deh, aku harus melanjutkan melahirkan sendirian. Semangat. Perut aku masih besar lagi. Mana mules. Aduh. Kayaknya aku mau lahiran lagi deh. Masih tetap besar. Aku melahirkan berapa bayi ya? Aduh, mules lagi. Aku pusing banget. Aku mau melahirkan berapa bayi sih? Akhirnya anak aku sudah keluar semua. Ternyata kembar 4. Pantesan capek.